Bapak tahunannya arah harga endo ayaam di Pas tradisional di Kabupaten Cianjur bekinga Jal tepikat.000 sa kilolian Tinumeli padagang endo hayam ngarahuh alatan eta keayaan dumei penghasilan Nana bekiyiroro luyu karena bekiurangan Nana daya belima masyarakat Disabrak seminggu katom pernaken harga dog hayam di sawatara pasar tradisional di Kabupaten Cianjur, Bekinga Jawa selesai jenah di pasar muka Cianjur. Upama sama harga dog hayam niti 20.000 tepika 22.000 kilo Kiwari hargana naik jadi 32.000 8 kilona atau naik 10.000 batan sama Etak ayam tengah masyarakat ngarahuh alatan Bekinga Jauh na harga dog hayam Anu mangrupa salah selesai jika dahan anu proteina luhung upepanwae padagang asakan anus sappopoen nyagaken menuka olahan dog hayam di tempat usahana kukiuna penghasilan anak bikinnyi roro dumeh lewih milih henteaiikken harga asakanana sarta ukur menang batiaetik pelajanan cap hari buat diwarnasi jadi pberatan eh, sekali tapi dah gimana mahal juga asal ada itu Ibu biasanya sehari berapa banyak? Emang satu kilo. Satu kilo per hari. Per hari. Lian Tinumeli, pedagang turta agen dog hayam Gengarahu, ngarahuh alatan naikna harga dog hayam. Pangnak itu nyirorotna daya beli masyarakat salila saminggu katong pernaken ngabalu kargen oplah nami lungurangan. Bertahap apa gimana? E, bertahap dalam per hari naiknya seribu nyampe nah, ke seribu lima ratus. Sekarang di berapa? Sekarang tiga puluh dua ribu per kilo. Kalau normal berapa? Normalnya paling nor, harga normalnya itu dua puluh dua ribu. Iya. Gimana kang dampaknya kembali sendiri? E, merasa keberatan dikarenakan mahal katanya menurun um. menurun menurun Sanajan stok sarta kiriman dog hayam tihambalan hambalan anu masih jaya kenyumponan kabutuh warga tapi peting baganti na tahun masyarakat mengharap harga dog hayam bisa sabihara sabihari dei sangkan daya beli masyarakat ceyah dei Heri Setiawan Bandung TV